Udah tua sama aku kan. Dulu masih digendong gendong. Ini mau divaksin. Ini kondisi vaksin di Bunda Tamrin, keren. Mama awak. Ini step berikutnya ada pengecekan. Oke, mama awak mau divaksin. Mama awak nih ya. Udah tua mama aku kan. Dulu masih digendong-gendong. Hanya kelendongan-dongan. Udahlah, ketahulah. Kayak gini pengen buat nangis tuh. Kita kadang jadi anak belum buat apa-apa, ya kan? Orang tua kita udah usia. Sedih banget. Untung setidaknya kita pun kok jadi anak, mungkin secara pekerjaan belum mantap kali, jauhi narkoba lah kalian. Jangan maling, jangan nyabu kalian. Jangan mabukan. Karena rezeki enggak tahu kan, itu kita berusaha. Ma, I love you, Ma. Ada tanya jawab ya. Oke, awak udah masuk ke step berikutnya. Setelah tadi registrasi sepertinya di sini screening. Lalu kemari menunggu untuk dipanggil untuk vaksin. Terlepas dari bagaimanapun COVID nih, yang penting ya mungkin memberikan yang terbaik aja kepada orang tua kita ya kan. Vaksin katanya vaksin lah. Bingung ya kan? Kalau melawan pun stres kepala birbi ya kan. Sehat-sehat ya mak. Mantap kali. Mak awak tuh baru ginting tuh. Oke, mama udah masuk juga di sini. Meja 3 vaksinasi. Ya, yang mau vaksin di tensi dulu katanya. Siap-siap. Atas nama mama di udah tensi. Mak, kayak mana? Divaksin biasa. Pegal? Kayak yang disuntik biasa lah. Terus habis ini kita ngapain lagi? Nunggu 30 menit hasil? Jadi dongan-dongan nunggu 30 menit dulu. Mana suntik? Wah, ini buktinya nih. Jadi mama awak udah divaksin ya? Di kemari katanya 30 menit setelah ini.